Ayah, kalau uang disalahgunakeun, tangkal kucubung di sajumlahing kebon milik warga di Kabupaten Cianjur ditumpes. Eta ketak teh disorang salah kutarekah antisipasi, turta ngeunteung kana kajadian di Wewengkon Kalimantan Selatan, anu mucungheukeun korban jiwa balukar konsumsi kucubung. Minangka ketak antisipasi kana panyalahgunaan taneman kucubung, pamarentah kecamatan jeung desa di Wewegan ku TNI Turta Polri numpes pepelakan kucubung di sajumlahing kebon milik warga di leuweuk Nyalindung, Desa Ciandam, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Reana pelaku kucubung di eta tempat matak was-was. Satutas ngeunteung kana kajadian di Wewengkon Kalimantan Selatan anu mucunghulkeun korban jiwa balukar nyalahgunakeun kucubung. Ceuk nu boga kebon, pihak narido upama eta kucubung anu tumuwuh di kebona teh ditumpes. Lian ti mawa pangaruh kana pikiran kawas nu owah, kucubung ge bisa ngalantarankeun kalakuan kawas ODGJ upama disalahgunakeun. Untuk sajroning kitu kasih terantip Kecamatan Mande nandeskeun, eta hal teh dilakonan pikeun ngantisipasi penyalahgunaan pepelakan kucubung lantaran matak ngabahayakeun, ari pangna kitu eta tangkal kucubung teh bisa matak owah jalma anu ngonsumsina. Kita lihat dan kita dengar bahwasanya ada untuk obat mengobati. Oleh karena itu barangkali nanti kalaupun untuk pengobatan bisa konsultasi dulu dengan pihak-pihak terkait, khususnya daripada dinas kesehatan. Maliwatan eta ketak teh pihak nanga geuing ka warga sangkan ulah wani-wani ngonsumsi kucubung. Turta upama eta kucubung rek dipake obat, warga diperdih konsultasi ka pihak nu nyaho. Heri Setiawan, Bandung TV.